Studio di owner. Halo Om, sekarang kita mau ambil track oge. Kita ambil tracknya, kita ngelup, kita lihat bagaimana obstacle-nya, berapa panjangnya. Di sini lebih panjang kalau menurut saya dibanding AT, dan ini enduro, jadi ada tanjakannya. Jadi lumayan technical, tapi kita main aman aja karena kebetulan juga tracknya lagi licin. Oke Om, let's go. Kita coba track KTH oge, Bikes for All. Thank you. Oke Om, kita sampai di tempat startnya KTH oge. Lumayan pedaling barusan. Cuacanya mendung lagi Om. Hujan gerimis. Gak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Tipis kali darah ya. Pada ngap Om. Lumayan ngap. Tadi udah sempet naikin jok ya. Untung nggak di ghost dari bawah. Biasa kita ghost dari bawah. Ya. 13, 14, 15. Oke. Jaga speed Om Sam, jangan lupa. Ah, sebat tuh. Tahan. Oke. Tanam Sam. Tadi lumayan Om treknya. Turunan-turunan licin, batu. Tipikal trek di sini emang batu. Jadi hati-hati Om karena kondisi hujan, jadi treknya licin. Om di sini banyak pedaling juga. Trek-trek enduro turun. Ya.
langsung udah lingon. Ya, hati-hati karena kirinya jurang. Ini treknya miris gelap juga om, karena di kanan kita ini jurang dan banyak akar. Jadi kita harus hati-hati di kanan. Akar-akar juga lumayan om. Ini ada bang sedikit hajar aja. Setelah ini nanti kita ada tanjakan, jadi sebisa mungkin kita dapat speednya. Untuk jalanan masih enak, hanya hati-hati karena di kirinya juga om. Ini ada jembatan di bambu, jadi mungkin nanti kita akan gue minta fotoin ntar lagi omongan tuh, foto aja foto. nyangkut fotoin ya. Ah, di sini, di sini lagi. Ini foto aja, foto ini. Iya, dari sini aja. Ya. Mantap. Darurat kita ikat aja om, jadi tadi jatuh ternyata ini ternyata foknya patah om. Coba kita akalin dengan diikat, mudah-mudahan sih masih bisa jalan, tapi jadi lambat jadinya. Ngapa kita coba lanjut terus. Ini kita sudah 3/4 track, jadi tinggal 4 lagi kita akan sampai finish. Berarti jangan berharap beberapa kali jatuh soalnya, karena lumayan teknikal, lumayan turunan licin, kemudian Cang Bahar juga sepedanya masih hardtail, jadi emang di sini highly recommend pakai full shoes om, pakai full shoes, jadi mainnya juga lebih asik. Ya ini mungkin
emang bukan hari baik ya Cang Bahar aja. Biasanya Cang Bahar sih main hajar aja. Tuh Cang Bahar, semangat Cang Bahar. Ayo lanjut. Lanjut. Ayo, bikes for all. Aman. Nah begitu dibuka, siap. Mantap Om Sam, gila treknya keren habis, enduro, banyak pedaling, turunannya juga challenging karena basah, banyak batu, banyak akar. Tadi teman kita ada beberapa yang nyublak juga, tapi alhamdulillah aman. Kita mainnya main aman, treknya memang ya beginilah KTH Oge. Trek yang salah satu trek yang paling melelahkan di KTH karena tipikalnya enduro. Tapi jangan khawatir, jangan takut kesini Om. Kalau kita mainnya aman, sepedanya ready, fisik kita ready, insya Allah aman. Thank you Om sudah menonton Om Awan Channel. Stay tune, tunggu edisi-edisi berikutnya. Om Awan Channel, Bikes for All. Siap, insya Allah. Sukses. Selamat jalan. Assalamualaikum. Salam. Hatur nuhun.